Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Kalau kita ngobrol, ngulik-ngulik lagu, sambil cari referensi, buka YouTube, karena TV kita alhamdulillah ada YouTube juga. Jadi kita tuh sambil sharing lagu-lagu yang bakal kita bawa, kita ulik seperti apa nanti hasilnya, itu pokoknya tantangan sekali buat kita semua. Tapi bisa dikatakan si Azril ini kayaknya lagi sibuk, boleh ditanyain lagi ngapain sih sebenarnya? Halo Bang Azril, lagi ngapain sih Bang? Lagi bikin teh biar hangat katanya, biar tenggorokan tuh selalu hangat. Widih, mantep, keren banget ya Bang. Yeah. Ini berarti udah masak air hangat ini. Nah, kita tuh seru banget di kamar ini, udah ada pemanas airnya. Lengkap, pokoknya lengkap sekali di sini, pokoknya luar biasa. Pokoknya berasa staycation kita di sini. Kalian berdua sendiri. Nah, kebetulan tadi kita buru-buru mau berangkat buat kegiatan kita. Jadi kita tuh kayak, yaudah Bang, nanti aja Bang kita beresin nanti pulang. Kalau pulang tiba-tiba beres ya alhamdulillah. Kalau belum beres ya kita nanti kita beresin lagi gitu. Nah, sebelumnya guys, kita bakal gerbek kamar cewek seperti apa. Ikuti terus perjalanan kita. Yuk. And action. Oke, jadi kita akan gerbek kamar cewek karena aku salah satu peserta yang julid dan juga yang sering gerbekin teman-teman di sini. Aku bakal bawa di bawah kamera nih. Ayo, buruan guys. Kita bawa. Halo, Kak Karen. Halo, Iva, Kak. Lagi pada ngapain sih? Pada nyanyi. Nyanyi. Nyanyinya ya. Pakai ini, apa ini? Pemalas rambut. Apa? Apa namanya ini? Shower. Ini namanya ini. Satongan. Nah, itu. Pemalas rambut lah pokoknya. Idi, keren banget. Udah siap mau kemana aja nih? Kita kan hari ini ada kegiatan. Oh. Ntar dulu bahas kegiatan. Kita lihat kamar Kak Karen sama Iva seperti apa. Boleh lihat sini. Nih. Ini ada bonekanya, guys. Ini boneka siapa ini? Ini boneka siapa ini? Lucu banget. Bacem. Nah, boleh kita lihat di sini suasananya seperti apa? Seperti inilah pokoknya, guys. Tuh. Oh, minta roti ya? Oh, ini si paling minta nih. Si paling minta. Pokoknya kamar-kamar tuh dibelusukin. Ada enggak makanan? Pokoknya disamperin langsung sama Bang Azril. Tuh, lengkap di sini kayak Indomemet ya. Kayak Indomemet ini lengkap. Oke, kita ke sebelah lagi, guys. Kita lihat. Ini gubuknya Iva. Cih, gubuknya Iva. Ini gubuknya Kak Karen, bersebelahan gitu ya. Wih, banyak banget barangnya, beda sama kamar kita ya guys. Kamar kita tuh agak sedikit barangnya, agak sedikit gitulah pokoknya. Tapi kalau cewek memang banyak banget barang bawaannya tuh. Lihat gantungan-gantungannya, keren sekali, indahnya pemandangan. Ada warna putih, boleh kakak dicari. Ada warna, ada barang, ada harga. Ini jangan di itu. Ini. Pokoknya berantakan, guys. Sampai udah on banget. Ini siap-siap banget ini ya, Kak ya. Kayaknya gimana hari ini? Lihat galaksi. Bukan galaksi, Ahsoka. Pokoknya aku suka. Kalau Iva? Kalau Iva gimana? Udah siap? Udah. Siap ya. Siap. Nah. Apa? Itu jangan dibuka. Tapi emang yang belakang itu emang selalu kayak gitu ya? Iya, yang di belakang itu memang kayak gitu dia. Jadi dia tok 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 tok. Udah ada makanan enggak? Ada makanan enggak? Gitu. Nah, kalau kamar Kak Karen sama Iva udah, sekarang kita kamar satu lagi nih. Si ladies cantik, si ladies paling cengeng ini, guys. Kita jalin karena aku tuh paling sering banget jalin si Andin. Pas sampai nangis dia pokoknya. Kita jalin sekali ini. Yuk, kita ikut. Aku belum siap, guys. Oke guys, jadi sekarang aku sudah berada di depan pintunya. Oke guys, sekarang kita mau gerbek kamarnya si Andin, si paling cengeng. Ikutin terus. Ayo. Andin. Halo Andin, kaget kan? Nah, aku bawa Sarah & News di sini. Pokoknya ini lagi ngapain, Din? Pasang sofle. Oh, pasang sofle ini bagus banget. Bagus, udah cantik ya.
Widih, ya, kamarnya Andin wangi guys tuh, boleh. Ini Din, izinnya kan, Din. Aku kan belajar dari Vaninya, oh. Iya. Izin aku room tour, cie room tour. Sangat rapi guys, dia belajar dari aku. Nah, tapi aku salpok sama ini guys. Ini gak tahu ini makhluk apa yang nempel di dinding ini guys. Terlihat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini gak tahu ini makhluk apa ini? Itu ulat bulu. Ini punya Vani. Oh itu ada juga. Ada juga di situ. Waduh, mantap ini. Kenapa harus, Din? Kenapa harus tempel di dinding gitu? Karena tempatnya kita tuh mager mau nempel ke tempat. Tempel di atap itu bisanya enggak? Aku rendah, weh. Bagus banget ya, Din ya. Jadi iya. Makeupnya coba lihat, Din. Tuh. Bulu mata aku bang Vince. Aduh. Enggak bagus banget cantik itu. Itu cantik. Cuma lihat dulu. Jadi guys, si Anin itu salah satu kontestan yang paling cengeng tuh. Bagus bulu matanya tuh. Sangat cantik. Udah bikin lama-lama ya dari pagi ya masangnya ya. Yang paling tua dia sih. Coba lihat dulu. Bulu mataku berentetan tau gak sih? Tuh guys, oh di situ cari barangnya. Oh, di dalam kardus guys. Di dalam kardus. Ya Allah, ke harta karun. Jadi Andin sendiri. Iya sendiri. Karena Fania sudah pulang. Di sini banyak banget peninggalan. Peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah gitu. Tapi enak loh kamar Andin, bersih banget kamar Andin ya guys ya. Bersih banget. Aku udah capek. Kamarnya bersih banget. Ada yang minum. Tuh, minta. Ada guys. Minta air minum. Ya awas hati-hati. Dia kayaknya lagi mengambil apa namanya? Dia minta yang Din. Iya, ambil aja, Bang. Kalau minta semua punya orang. Eh janganlah. Kalau enggak ada otaknya. Kita bungkus. Makasih Din. Ngomong-ngomong aku salpok lagi sama ini guys. Nih, ini tuh kayak sesuatu yang menurut gue tuh wow gitu ya. Ini banyak bunga-bunga tuh kenapa sih di sini, Din? Ini ada coba kau pegang dulu. Ada satu. Ada dua. Ada tiga, guys. Ada tiga kayak wisuda kau ya. Kayak wisuda dia. Sama ada ini juga. Oh, ada juga. Juga. Itu di ujung sana aku sangkutin ada juga satu. Banyak banget. Kenapa sih kau? Iya, suka boneka, suka buket juga. Alhamdulillah sih dikasih. Kayak winner gitu ya. Amin. Kita semua harus winner di sini amin, ya. Amin. Kalau bisa juara satu semua. Tapi bisa ya. Dikatakan beberapa hari udah ditinggalin Fania ya. Biasanya berdua sama Fania. Nah, gimana perasaannya? Perasaannya ketika pas adik pulang. Aku pernah bikin konten yang pas Fania pulang itu aku sedih banget. Pas ngeditnya juga di pas kita waktu latihan di lobby, aku ya? nangis. Gak bisa guys ngelihat barang Fania aja aku sedih, nangis sendirian kadang di kamar. Dua kata buat Fania, satu kata buat Fania apa? Love you Widi. Secinta itu ya sama Fania. Iya, aku sayang banget sama adikku. Iya, langsung nangis. Karena dia orangnya baik banget. Karena adik tuh orang baik banget. Karena Fania tuh baik banget guys. Dia tuh perhatian sama kita dari makan, dari bangunin kita pagi-pagi. Dia tuh paling rajin bangun pagi. Ini gue ngomong bila nangis nih, Bray. Tuh kan. Kok gue bilang si paling nangis. Ya udah, kalau kayak gitu video call deh. Ya udah, nanti kita video call langsung. Belum dibagi. Tuh, jangan lagi, minta lagi nih guys. Sepaling minta. Aku balikin lagi. Ya udah. Ya udah. Kalau kayak gitu, ini kan mau pada breakfast nih. Iya. Kita mau sarapan dulu guys. Mau diisi dulu perutnya ini biar semangat latihan kita, biar semangat dengan aktivitas hari ini. Fokus pokoknya semoga di KDI menjadi bintang. Amin. Oke, ikut terus perjalanan kita di KDI 2024. Permisa, sekarang kita mau breakfast sebelum kita mulai kegiatan hari ini karena kita butuh tenaga ya. Jadi ikutin terus apa aja sih sarapan kita karena Karen lagi diet. Jadi Karen yang pertama kali itu ngambil buah karena Karen pernah kolesterol. Jadi tiap pagi Karen itu harus makan buah semangka nomor 1.
biar turun kolesterolnya. Seperti itu. Udah kak. Kak ini banyak loh. Enggak apa-apa. Oh iya, porsi karen itu lebih banyak buah daripada makan ininya, makan beratnya. Kadang tuh nggak makan nasi, kadang cuma ngambil ikan atau ayamnya aja, terus buah, terus sama ini apa namanya roti gitu, roti bakar. Tapi kalau ada selai coklatnya, kalau nggak ada selai coklatnya karen nggak mau makan roti. Gitu. Mana kita guys? Nah inilah dia. Aku ngambil makanya aku kurus guys. Makanan tidak ambil orang. Jadi karena kemarin Karen sempat sakit, jadi harus makan nasi sekarang. Iya, kemarin-kemarin tuh gak makan nasi. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Halo, selamat pagi. Oke, dah. Segini aja untuk perut aku yang kecil ini. Hey guys, terus sekarang curi tuh jeruk nipis, terus nanti jadi lemon tea. Ya gitu. Nasi putih, terus Azril tuh paling suka udah bontot di situ masak sendiri telur pakai sambal tapi buatan sendiri disitu. Meracik sendiri ya, meracik sendiri di kamar. Lemon tea saya cinta. Oh pakai ini keren. Ijak ah, kata mamaku pakai ini bisa. Yuk ya, masukin sini, bilang aja aku mau minta, taunya aku. Jadi kayak gini guys, teh sama jeruk nipis. Ini namanya hack life. Sekian banyak banget. Oh ini diet kamar. Diet. Kau tiap hari udah nengok ya kentut. Kalian mau bro? Ayo kita makan guys. Ayo kita sarapan. Pertama-tama itu makan buahnya dulu. Kebalik, jangan nasinya dulu. Gak lama lo nungguin aku ngambil sini. Bawa nasi goreng. Ivan nggak diet? Enggak, mau gendut. Halo sahabat news, luar biasa hari ini aku mau makan sereal. Makan sereal. Alhamdulillah ya hari ini ya. Di sini aku bisa makan sereal, bisa jaga bebe aku berat badan karena salah satu makanan favorit aku di sini tuh sereal. Karena rasanya coklat itu enak banget menurut aku sih. Nah, kalau Iva makan apa? Goreng. Nasi goreng. Kalau Bang Azir merah banget makanannya. Merah banget makanannya. Paling susah makanan dari Jakarta, aku kan dari kampung. Sama lah, kita dari kampung semua ini. Jadi aku minta kirimin sama mama sambal. Jadi oh, racikan sendiri ceritanya ya. Widih, kayaknya enak banget itu sumpah. Andin makan apa, Din? Aku makan sereal juga, tapi sama. Serealnya enggak coklat. Ini yang coklat enak loh, Din. Yang ada coklat banget ini enak banget tuh. Oh. Duta bubur, iya. Setiap pagi duta bubur sama duta soto ya. Ada soto juga, tapi soto enggak soto. Iya, belum.